guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang lip creams dari Kimasako Cosmetics. Kimasako Cosmetics ini adalah produk dari Jepang dan yang belum lama ini launching di Indonesia. Di sini aku punya semua warnanya, yaitu 6 warna. Kalau dari packaging itu kayak gini. Jadi kalau kalian beli itu akan datang dengan box putih kayak gini. Kalau menurut aku ini bagus banget, boxnya kelihatan kayak produk mahal. Terus di sini ditulis creamy glossiness with satin effect, extra moisture for nourishment, soft easy application. Kalau yang mereka tulis di sini tuh klaimnya, kalau menurut aku creamy glossiness with satin effect, ya. Ini sebenarnya nggak glossy sih, ini lebih ke satin banget. Walaupun awal-awal di apply itu dia kelihatan creamy dan satin, tapi lama-lama kalau udah beberapa jam dia itu akan jadi kering dan jadi matte. Di sini juga ditulis extra moisture for nourishment. Kalau menurut aku iya, ini bener-bener moisturizing banget, nggak kayak liquid lipstick yang biasa. Kalau liquid lipstick yang biasa itu kan kering, begitu dipakai berasa banget kalau lip products-nya itu narik bibir kita jadi pecah-pecah. Kalau ini enggak sama sekali. Saya lihat sendiri tadi di lip swatch-nya kalau itu glides on very smoothly dan juga soft easy application. Ya, ngeaplikasi ini itu gampang banget karena aplikatornya itu flat, jadi ujungnya itu lumayan runcing, jadi bisa dibuat garisin lip line kalian pelan-pelan, terus baru di apply di warnanya seperti yang aku tunjukin di lip swatch-nya tadi. Kalau ngomongin packaging-nya lagi, ini itu kalau dibuka, dikeluarin dari kotaknya itu packaging-nya kayak gini. Packaging-nya bagus banget dan kelihatan mahal, walaupun dia itu sebenarnya nggak mahal. Jadi aku suka packaging-nya sturdy, kerasanya juga berat gitu, bukan produk yang packaging-nya kelihatan dan berasa murahan. Ini benar-benar bagus. Kalau soal baunya, baunya itu kayak bau-bau manis vanilla gitu. Mirip kayak baunya NYX Soft Matte Lip Cream. Tapi kalau yang ini, dia ada sedikit bau kimianya gitu. Kalau yang NYX Soft Matte Lip Cream kan bener-bener pure vanilla banget gitu. Dan wanginya kayak makanan. Kalau yang ini, dia kayaknya berusaha buat mimik NYX, tapi ini agak sedikit berbau kimia, tapi gak terlalu overpowering. Begitu udah diaplikasiin ke bibir, itu udah gak kecium lagi. Kalau kalian gini-giniin bibir kalian pun gak kecium wangi vanilanya itu. Kalau kalian agak sedikit gak suka wangi vanila atau kalian sensitif sama bau-bauan, just so you know. Kalau soal warna juga, ini tuh warnanya benar-benar opaque, warnanya pekat, tapi gak semua warna itu rata. Ada beberapa warna, kayak warna yang lebih nude itu kalau diaplikasin tuh lebih rata, lebih kayak bagus gitu. Kalau yang warnanya gelap kayak yang aku pakai sekarang ini, kalau dilihat secara real life itu akan kelihatan sedikit patchy. Nah, kalian kalau lihat di lip swatch aku juga itu kelihatan kalau dia itu agak susah buat dapat warna yang konsisten sekali swipe. Kalau sekali swipe itu pasti kayak nggak konsisten gitu, ada yang tebel, ada yang tipis. Kalau ditambah-tambah terus baru kalian bisa dapat warna yang bagus. Tapi aku sebenarnya nggak terlalu masalah sih sama ke patchy-an ini, karena nggak tahu, aku suka aja sama warnanya. Jadi I can look past that. Aku paling suka warna yang ini, yang aku pakai sekarang ini, namanya Osaka. Ini warna yang paling gelap yang mereka punya. Warnanya itu kayak vampy purple lip, tapi kalau di sini nggak gitu kelihatan vampy banget. Tapi aku suka banget sih ini, karena dia nggak terlalu gelap banget sampai aku nggak berani make. Tapi dia juga nggak terlalu terang kayak lipstick yang udah mainstream. Jadi aku suka banget pakai ini. Apalagi kalau lagi night out gitu, lagi pergi sama teman-teman cewek atau lagi mau makan-makan cantik, aku suka banget pakai ini. Kalau warna kedua yang paling aku suka itu ini, Fukuoka. Aku suka warna ini karena dia kayak your everyday nude, tapi dia itu lebih deep, lebih deeper daripada your everyday nude. Jadi ini kayak nude tapi gelap. Aku suka banget ini.
Terus aku juga suka banget sama warna merahnya. Aku tuh orangnya susah banget nyari lipstick merah yang bener-bener pas buat aku. Karena kadang-kadang kalau lipstick merah itu kan agak tricky. Kadang-kadang kalau warna yang nggak pas itu bisa bikin gigi kita kelihatan kuning. Atau kalau formulanya kurang bagus, ntar bisa lipstick merahnya nempel-nempel gigi gitu. Kalau yang ini aku suka banget karena dia ini tuh bener-bener a perfect red for me and my skin tone. Karena dia tuh bukan yang merah yang bener-bener cool tone, ini juga bukan merah yang bener-bener kayak orange. Jadi ini merah yang di tengah-tengah, jadi cocok banget sama kulit aku. Kulit aku ini kan undertone-nya netral, jadi nggak kuning, nggak pink juga. Jadi aku cocok banget sama warna merah ini. Kalau buat kalian yang undertone-nya itu lebih ke kuning atau olive gitu, kalian tuh lebih cocok buat pakai lipstick merah yang ke oranye-oranyean, yang lebih warm. Kalau kalian undertone-nya itu agak pink, itu kalian lebih cocok pakai lipstick merah yang lebih ke blue tone red. Gitu, sekedar informasi aja. Kalau buat ketahanannya dia, pas awal-awal dipakai itu kan masih kayak creamy banget ya, masih transfer. Jadi dia itu nggak langsung matte. Otomatis kalau habis dipakai itu pasti kalau kalian makan atau kalian kayak geser-geser tangan di bibir atau kalian cium orang gitu pasti bakalan transfer. Masih transfernya aku pakai udah lumayan lama, tapi masih transfer juga. Kayaknya ini tuh bisa stop, bisa bener-bener matte-nya itu kurang lebih 1 jam. Man, baru dia bener-bener matte dan gak transfer lagi. Ini tuh juga gak, bukan lipstick yang bakal tahan seharian, yang kalau kalian makan, kalian minum, kalian semua-muanya itu tetap bakalan nempel. Ini tuh lipsticknya bakalan hilang. Mereka itu juga gak claim kalau mereka itu long lasting. Jadi ya gak salah juga kalau lipsticknya ini gak long lasting gitu. Terus kalau ini lipsticknya dipakai, kalau kalian makan, kalau kalian minum, mereka kan akan pudar, tapi pudarnya itu nggak bakal jadi kayak warna yang jelek, yang ngelopek, terus hilang satu petak atau hilang dua petak gitu. Dia hilangnya itu bakal gradual, jadi hilangnya juga bakalan bagus. Terus kalau buat warna yang gelap, kayak warna merah, warna yang aku pakai sekarang ini, kalau kalian lap, itu bakal ninggalin tint di bibir kalian. Jadi walaupun hilang, tetap bibir kalian tuh nggak kelihatannya pucat. Nih itu harganya kalau di katalog yang mereka kirimin ke aku, harganya itu 49.000. Tadinya itu sebenarnya 98.000, tapi kayak dicoret gitu di katalognya. Terus di kayak diskon gitu jadi 49.000. Tapi kalau aku denger-denger dari beauty blogger yang lain yang udah nge-review ini juga, katanya sih dari mereka pertama kali launching sampai sekarang juga udah diskon terus gitu, nggak pernah nggak diskon. Jadi kalau menurut aku sih itu kayak trik marketing aja sih, mungkin harganya akan selalu 49.000. Jadi kalau menurut aku sih worth it banget. Semua warna yang mereka kirimin ke aku, nggak ada satupun yang aku nggak suka, semuanya aku suka. Dan apalagi kalau dengan harga yang cuma 49.000 itu. Kalau kalian mau beli lip cream mereka, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya di @kimasako. Nanti aku bakalan tulis namanya dan linknya di description box, jadi jangan lupa buat cek description box aku. Sama kalau kalian mau ngecek produknya, mereka juga punya website di www.kimasako.com. Jadi di situ kalian bisa lihat produk apa aja yang mereka punya. Mereka nggak cuma jual lip cream saja, mereka itu juga jual lipstick, jual bedak, jual alat-alat makeup yang lain. Jadi kalau kalian pengen ngecek, kalian bisa langsung aja ke websitenya mereka. Websitenya juga bakal aku link di description box, jadi jangan lupa buat cek description box. Segitu aja review dari aku, semoga kalian suka dan semoga kalian find this video helpful. Kalian suka sama video ini, jangan lupa buat klik the like button and subscribe to my channel. Buat kalian yang udah cobain lip product ini, kalian bisa tinggalin komen di bawah, kasih tau aku warna apa yang kalian suka dari lip cream mereka. That's it to this video, I hope you guys like it. Please subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you guys in my next one. Bye!